멈춰서 너와 내 가난 눈말 생각해 시간은 Hi guys, welcome back to my channel Christina Emmanuel. Hi, aku Christina. In today's video, hari ini aku mau bikin makeup tutorial yang lebih ke natural daily makeup gitu. Kayak seakan-akan we're not even using makeup, tapi masih kelihatan cantik gitu loh. As you guys can see, kulit aku lagi breaking out. Kemarin I did try a new cleanser. Aku cobain CeraVe Gentle Skin Cleanser yang formulasi terbaru and it broke me out. Bikin jerawat muncul tiap hari banyak banget dan sakit mendem, tapi ada juga yang jerawat batu sakit banyak di seluruh muka aku. Padahal jidatku tuh biasanya tempat yang paling bersih, paling gak gampang jerawatan. Tapi semenjak pakai CeraVe cleanser yang versi baru, jadi muncul jerawat batu banyak banget di jidat. Abis itu di sini nih, di sini juga banyak. Ini udah membaik, tapi yang di sini belum gitu loh. Ini masih breaking out gitu loh. Ini aku baru stop sekitar 5 hari. Jadi ya mungkin belum bener-bener kayak hilang gitu. Terus di sini karena udah mendapat, jadi ini wajar banget. Tapi yang di sini nggak tahu kenapa emang dari 2 minggu lalu tuh di sini yang parah, di sini yang nggak. I don't know why. Tapi kayak jerawat yang keluar juga kayak apa ya? Kayak merah-merah, iritasi, kayak gatal juga. Aku merasa sih kayak butuh calming gitu loh kulitku. Tapi ya ini udah membaik banget sih menurutku. Udah lumayan lah, gak banget tapi udah sedikit membaik dibanding kemarin pas pakai CeraVe cleanser yang versi baru. Itu benar-benar setiap hari tuh breaking out, setiap hari benar-benar ada jerawat numbuh gitu loh. Pagi numbuh, malam numbuh, dan aku gak ngerti kenapa, karena I did not change anything kecuali cleansernya sama sunscreen. Pertama-tama aku pikir sunscreen yang aku pakai itu bikin aku jerawatan, tapi ternyata enggak, malah ternyata cleansernya. Ya jadi begitu sih skin updateku. Ini bekas-bekas jerawat yang tadinya muncul gara-gara cleansernya. Ini udah kempes untungnya. Terus ini juga nih bekasnya. Jadi ya sekarang sih aku lebih pentingin yang penting gak ada jerawat baru numbuh dulu. Ya semoga bisa, harus sabar sih. Tapi ya udah, anyway, too much bumbling. Aku bakal langsung lanjut aja ke videonya. Ini tadi aku kelupaan, aku tengah-tengah skincarean baru inget kalau aku mau bikin video hari ini. Jadi tadi aku udah pakai satu step skincare aku. Sekarang aku bakal lanjutin skincare aku. Skincare aku sebenarnya sekarang lagi basic, tapi gak basic-basic banget. Kan abis serum biasa aku langsung pakai pelembab. Pelembabnya itu juga lagi ganti-ganti. Tapi tergantung aja sih, tergantung mood, tergantung aku hari ini lagi pengen pakai apa. Dan karena aku lagi banyak bekas, ya kan, terus ada jerawat aktif juga, tapi aku lagi pengen ilangin bekasnya juga sih. Jadi aku pakai pelembab yang memang ada efek untuk kayak ilangin bekas juga. Ini pelembabnya ada kandungan vitamin C di dalamnya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, vitamin C tuh bagus banget untuk cerahin kulit, untuk ilangin bekas jerawat. Terus di dalamnya dia juga ada kandungan sea buckthorn water, jadi itu tuh juga bagus untuk ilangin bekas jerawat. Sea buckthorn oil kalau kalian tahu itu juga bagus, tapi di sini dia pakainya sea buckthorn water. Di sini dia ada 30% sea buckthorn water. Terus vitamin C yang di dalam sini itu diambilnya dari kulit jeruk gitu, ekstrak kulit jeruk mandarin. Ya sebenarnya ini lebih ke pelembab yang bisa bantu untuk cerahin kulit kan tadi aku udah bilang. Jadi aku pakai ini, enak deh, dia teksturnya gel ringan tapi lembabnya tetap dapet banget, dan dia ada wangi-wangi jeruk gitu. Enak banget ya wanginya, aku suka banget wanginya, bener-bener kayak wangi jeruk, kayak kalau misalnya kalian tahu permen jeruk, nah ini wanginya sama banget. Dia juga dapat spatula, jadi setiap pakai aku selalu pakai spatula ini. Terus aku biasa tinggal ambil aja dari sisa yang nempel di sini, aku ambil tuh teksturnya kayak clear gitu kan. Aku biasa pakai dikit doang, segini doang tuh udah cukup banget untuk lembapin kulit aku. Dan kembali lagi, setiap produk itu pasti ada plus dan minusnya. Kalau menurutku plusnya itu enaknya dia bisa untuk semua jenis kulit, walaupun teksturnya ringan gel, tapi aku merasa di kulit aku yang berminyak, aku kan kulitnya oily and acne skin, dia baik-baik aja, dia nggak bikin breakout, nggak bikin perih. Tapi menurutku cuma boleh pakai ini ketika kulit kalian udah sehat ya. Jadi fokus on your barrier first, skin barrier, baru boleh ntar pakai ini. Dan kalau menurutku mungkin minusnya itu di harganya. Harganya bukan yang terjangkau banget dan nggak mahal banget juga, tapi kalau misalnya dibikin lebih affordable mungkin lebih baik lagi. Cuman menurutku oke kok dengan kualitas kandungan seperti ini, menurutku harganya worth it. Dan dia juga dapat sepatu lagi itu, jadi ya oke lah, bagus. Lalu selain itu sebenarnya di dalam series vitamin C Common Labs tuh juga ada beberapa produk lain. Dia ada face mask juga. Ini fungsinya lebih ke untuk exfol, tapi kayak bukan scrub, bukan kayak digosok-gosok, tapi dia ada beadsnya juga, tapi kayak cuma didiamin aja di wajah. Jadi lebih ke peeling mask. Ini kayak menurutku bisa dijadiin alternatif untuk kalian yang suka peeling ke klinik kecantikan. Dibanding kalian treatment peeling, kalian bisa pakai home treatment gini. Ini namanya Vitamin C Glow Boosting Face Mask. Aku udah pernah coba tapi gak terlalu sering. Aku baru coba kayaknya 2-3 kali lah, dan itu pun kayak sekitar bulan lalu. Dia tuh lebih ke untuk eksfoliasi wajah, tapi cuma boleh dipakai sesekali, makanya aku juga gak terlalu sering pakai. Ini menurutku lumayan kencang produknya. Dia ada kandungan AHA, BHA, sama PHA. Dan dia juga ada kayak lemon peel granules gitu. Di dalamnya tuh kayak ada biji-biji itu. Kalau kalian lihat tuh, itu tuh kandungannya bisa eksfol kulit kita secara alami. Kandungannya alami. Dan of course, karena
dia dari series vitamin C, dia ada kandungan vitamin C, dan juga ada berbagai macam kandungan lain lah yang lebih ke untuk expo dan mencerahkan kulit. Kalau kulit kalian lagi sensitif banget, mungkin jangan pakai ini dulu, tapi kalau udah sehat kulitnya boleh pakai ini. Sesekali aja pakainya, nggak boleh terlalu sering. Teksturnya tuh dia kayak gel, jadi pas dipakai cuman kayak taruh gel mask aja di wajah, didiemin kayak 5-10 menit, abis itu tinggal dibilas, udah gitu aja, nggak perlu di scrub karena dia ada chemical expo, jadi didiemin aja, nggak perlu digosok-gosok. Ini produknya claims lebih ke untuk kulit kering dan dehidrasi sama kulit yang kusam. Kalau menurutku bener, ini lebih ke untuk kulit kering karena dia ada efek lembabnya juga selain untuk expo. Jadi pas udah pakai terus dibilas, kulit kayak kerasa lembab-lembab gitu, enak. Terus menurutku walaupun dia kandungannya lumayan keras, tapi dia ada kandungan lain yang kayak ada efek soothing calmingnya gitu loh. Dia ada kandungan allantoin, pantenol, terus ada sibaktan water juga, bagus untuk jerawat kan itu. Dan dia juga ada kandungan witch hazel extract. Ini bener-bener kayak series yang vitamin C ini lebih ke untuk kulit yang berjerawat sih, karena dia ada kandungan-kandungan juga yang bisa bantu untuk ngatasin jerawat, witch hazel, sibaktan, dan juga mencerahkan kulit. Once again, aku cuma mau remind kalau misalkan mau pakai ini, pakai sesekali aja. Aku nggak mungkin pakai sekarang karena kulitku lagi kayak gini, tapi beberapa bulan lalu aku pakai ini oke kok. Untuk kayak expo sekali gitu pakai ini boleh. Produk series vitamin C-nya Common Labs tuh semuanya ada wangi enak, wangi jeruk lah, wangi lemon lah. Kalau ini wanginya lebih ke lemon, kalau yang tadi pelembabnya lebih ke wangi jeruk. Terus dalam series ini tuh dia juga ada masker gitu, sheet mask. Sebenarnya kalau produk Common Labs, aku tuh baru cobain vitamin C seriesnya belakangan ini. Kalau misalnya dari lama, aku tuh udah sering pakai produk Common Labs juga tahun lalu, tapi lebih ke series yang hydrating. Ini aku udah sampelnya, tapi aku udah nggak ada botol lagi karena udah abisin, aku udah buang. Tapi aku suka banget ampulnya mereka, yang ini yang warna biru. Ini namanya vitamin B5 moisture ampul mereka. Menurutku ini ampulnya bagus, wanginya enak, teksturnya enak, menghidrasi kulitnya dapet, tenangin kulitnya juga dapet. Aku suka banget sih yang ini. Dia kandungan pantenol di dalamnya lumayan tinggi, jadi enak banget di kulit aku. Aku suka. Kalau misalnya kalian lagi cari serum untuk hydrating, Common Labs punya ini juga bagus. Dia kayak botolnya kecil gitu loh aslinya. Ntar aku bakal taruh aja fotonya di sini. Ini bagus. Anyway, masker ini tuh juga kandungan utamanya vitamin C. Jadi biasanya aku pakai ini kalau misal malam-malam kayak lagi pengen aja, kalau misal aku lagi merasa kulitku kusam, sekali-kali aku pakai ini karena menurutku efeknya lumayan instan. Kayak pas dipakai abis bilas langsung kayak kerasa lebih cerah aja gitu loh. Tapi ya ini aku pakai juga cuma sesekali aja kalau lagi pengen. Mungkin seminggu aku pakai dua kali lah. Kadang-kadang banget kok. Ini benar-benar sisa satu karena aku mau bikin video ini. Tapi sebenarnya di dalam kotaknya tuh isi 5, cuman aku udah pakai semuanya. Menurutku ini paling-paling enak di wajah aku karena dia ada efek dingin pas dipakai. Terus efeknya kan tadi aku udah bilang lumayan instan. Terus dia tuh juga ada efek expo-nya juga karena dia enggak cuma sheet mask, tapi dia tuh ada 2 step gitu. Jadi pertama-tama tuh pakai peeling pad dulu. Jadi abis cuci muka pakai peeling pad. Peeling pad ini tuh lebih ke untuk expo. Abis itu baru pakai sheet mask-nya yang ada kandungan vitamin C untuk mencerahkan kulit. Jadi pertama expo dulu baru mencerahkan. Karena ya dia kandungan aktifnya lumayan, tapi walaupun dia untuk expo, dia tuh juga ada efek kayak lembapin kulit. Enak ya di wajahku, kayak ada efek lembabnya, ada efek cerahnya, ada efek bersihin kulitnya. Karena dia juga bisa untuk expo kan. Yang peeling pad ini paling enak sih menurutku karena pas dipakai dia kayak kerasa apa ya? Kerasa lebih halus gitu kulitnya. Kayak dia exfoliate secara gentle tapi efektif gitu. Terus yang aku suka sheet mask-nya ini, dia tuh enggak benar-benar cuma untuk mencerahin, tapi dia ada efek lembabnya, ada kandungan honey, terus abis itu kandungan vitamin C yang untuk mencerahkan. Dan kalau dari segi tekstur sheet mask-nya tuh enak halus. Dia pakai bahan cupra sheet dan itu tuh bahannya beda banget karena cupra sheet atau cupra sheet itu bisa nyerap produk tuh lebih baik dibanding sheet mask pada umumnya, bahan-bahan yang pada umumnya. Terus selain itu dia juga ada kandungan niacinamide di dalam sheet mask-nya. Enak lah, biasanya aku pakai ini abis pakai peeling pad, abis itu tunggu dia nyerap, abis itu baru pakai sheet mask. Sheet mask-nya itu sebenarnya disuruhnya didiemin selama 10-20 menit, tapi aku biasa cuma 10 menit atau kadang nggak nyampe. Terus abis itu sisa-sisa esensinya aku peres, abis itu aku pakai di leher, di ketiak aku, di tangan, di siku yang agak gelap sini, karena emang menurutku efeknya lumayan banget. Makanya sampai sisa cuma satu, padahal kotaknya tuh sebenarnya tadi isi 5, ini tinggal satu, beneran tinggal satu tuh. Jadi ya udah, kalau misalnya aku lihat dari si kandungannya sih ya, yang peeling pad itu dia dapat efek expo-nya itu dari glycolic acid, tapi dia juga ada kandungan glycerin sama honey. Terus dia juga ada kandungan green tea, camellia sinensis leaf extract, terus antara asiatica, ginger, jahe, allantoin. Jadi ya menurutku produknya itu nggak cuma benar-benar efek untuk mencerahkan semua dari series vitamin C Common Labs ini, tapi juga ada efek nenangin kulit, hydrating your skin, moisturizing your skin. Jadi nggak keras-keras banget gitu loh, ada efek lembabnya. Jadi menurutku kesimpulannya, series vitamin C dari Common Labs ini lebih ke untuk kulit yang berjerawat, kulit yang kering juga bisa, oily skin pun juga bisa, tapi lebih ke untuk kulit yang kusam dan juga berjerawat karena dia ada kandungan-kandungan yang bisa bantu untuk jerawat dan juga mencerahkan kulit. Tapi masih cukup gentle karena ada efek lembab, ada efek hydratingnya, ada efek soothingnya juga. Oke kok, untuk efektivitasnya menurutku lumayan ngefek di kulit aku yang berminyak dan acne prone skin yang banyak bekas jerawat hyperpigmentation. Produknya lumayan ngefek, tapi dari semuanya aku jujur paling suka sheet mask-nya karena sheet mask-nya efeknya lumayan instan. Terus dia juga ada peeling pad-nya 2 step gitu di dalam rutin ini, di dalam sheet mask ini. Tapi walaupun dia lumayan efektif banget di kulit aku, dia masih gentle, masih bisa kulit aku tolerate, nggak perih, nggak iritasi, dan enak abis
abis dipakai kerasa instantly kayak lebih cerah sedikit dan juga ada efek lembab hydratingnya. Jadi ya menurutku ini adalah salah satu sheet mask brightening yang ada efek expo-nya juga tapi masih cukup gentle. And ya kayaknya itu aja untuk skincare-nya. Dan karena ini udah malam, jadi aku nggak pakai sunscreen lagi. Aku cuma selesaiin skincare aku dengan pelembab moisturizer yang tadi yang dari Common Lab. Abis itu udah deh. Sekarang aku bakal langsung lanjut ke makeupnya. Oke, sebelum aku makeupan, aku selalu menggunakan lip balm atau lip serum atau lip sleeping mask di bibir aku. Jadi nanti ketika selesai makeup, aku pakai lipstick tuh lebih nempel, lebih cantik di bibir aku, nggak kering, nggak kelupas-kelupas bibir aku. Jadi aku bakal pakai lip sleeping mask. Ini lip sleeping masknya dari Laneige, yang lip sleeping mask mereka yang rasanya itu berry, enak banget. Aku beli dari online shop namanya IS Beauty Shops, itu ada di Shopee. Ntar aku bakal taruh linknya aja di bawah. Tapi ini enak banget dipakai, sangat-sangat melembabkan. Aku belum pernah menemukan lip product yang jauh lebih bagus dibanding ini Laneige punya. Menurutku benar-benar untuk lip sleeping masknya Laneige paling bagus, benar-benar di dunia mungkin menurutku paling bagus. Gak ada yang bisa melawan ini dari segi kandungan, dari segi tekstur, dari segi efektivitas. Jadi menurutku ini worth the hype banget. Semua orang pasti tahu aku kadang suka pakai pagi, siang, sore, malam. Jadi nggak cuma pas malam doang. Walaupun namanya itu lip sleeping mask, cantik kan? Dia kayak ada efek-efek glowy gitu, terus ada sedikit tint, tapi tintnya nggak lebay, nggak merah, benar-benar natural banget. Bagus banget untuk kulit kalian yang kering-kering kelupas. Pakai ini setiap malam, ini bakal ngebantu banget. Oh ya, aku lupa kasih tau kalau misalkan mau beli skincare yang Common Lab tadi aku pakai, mendingan kalau misalkan mau beli langsung beli satu set aja karena lebih murah. Kalau beli satu set 3 produk itu tuh harganya jauh lebih murah dibanding kalau beli satu produk doang. Lebih worth it. Kalau misalkan mau beli untuk subscribers atau followers aku bakal dapat diskon 50% minimal beli 250.000. Cara dapetin diskonnya gampang, cuma tinggal follow Shopee sama Instagramnya Common Lab, tinggal follow aja dan kalian bisa dapetin diskonnya. Anyway, udah pakai lip sleeping mask, sekarang aku bakal pakai base products aku. Untuk base-nya ini kan sebenarnya lebih ke natural daily makeup ya hari ini. Hari ini makeupnya bener-bener simple dan gampang menurut aku ya. Gak ribet dan gak lama. Tapi kalau misalnya makeupnya lebih ke natural, biasanya tuh kita gak perlu pakai foundation atau cushion. Biasanya pakai concealer aja udah cukup. Tapi karena kulitku lagi gak bagus ya kan, lagi banyak bekas jerawat, lagi ada jerawat aktif juga, kemerahan kulit, jadi aku butuh extra coverage. Aku jadi hari ini bakal pakai foundation. Untuk foundation yang aku mau pakai hari ini, this foundation is beautiful. Coveragenya sangat-sangat bagus, terutama untuk acne prone skin. Ini menurutku juga salah satu foundation yang oke banget untuk acne prone skin dan juga untuk kulit yang berminyak. Aku udah sering banget juga mention ini di video aku, tapi aku suka-suka banget sama foundation ini. Ini dari brand lokal namanya Dear Me Beauty. Ini yang namanya Airy Poreless Fluid Foundation, shade-nya CN02 Cream Beige. Cantik banget, beneran cantik banget. Dia bener-bener airy banget pas dipakai ke wajah, dan dia juga kayak bikin seakan-akan kulitku tuh gak ada pori-pori, kayak poreless, bener-bener bagus banget. Hasilnya halus banget di kulit, bener-bener airbrush banget, dan dia juga kayak kerasa ringan, enak banget deh. Pokoknya aku suka-suka banget. Ini shade-nya juga sangat-sangat cocok di kulit aku yang yellow undertone. Shade aku CN02, jadi kalau misalnya kalian warna kulitnya mirip kayak aku, light yellow undertone, kalian boleh pakai yang shade ini CN02. Cantik banget, aku bener-bener recommend banget ke kalian. Apalagi kalau misalnya kalian punya acne prone skin, ini coveragenya oke banget, tapi tetap kerasa ringan banget di kulit. Dan aku juga gak merasa dia pore clogging, aku gak merasa dia nyumbatin pori-pori aku. Dia juga di kulit aku gak bikin breakout, aku suka banget. Ada SPF-nya sedikit sih, SPF 18, tapi itu sebenarnya gak terlalu penting. Cuman dari krimnya, full coverage bener banget, weightless bener banget, long wear foundation bener banget, tahan lama, living skin looking matte and naturally flawless, itu bener banget, bener-bener semuanya sesuai dengan krimnya. Memang hasilnya lebih ke matte finish, makanya aku bilang ini lebih bagus untuk oily skin, oily and acne prone skin. Suka banget banget nih, bagus. Kalau kalian belum pernah coba, harus coba. Biasa aku pakai cuman kayak 2 pump gitu, itu udah cukup banget. Karena pakai sedikit aja tuh udah cukup banget sebenarnya. Soalnya coveragenya tuh bener-bener full, tapi ringan. Bener-bener aku nggak ngerti gimana caranya mereka bikin produk sebagus ini. Mind blowing banget. I love this foundation. Dan tuh pakai products aku selalu kayak aduk dulu di tangan aku, pakai kayak brush kayak gini, ujungnya brush. Aku tinggal aduk-aduk gini, terus aku putihin di wajah aku deh. Enak banget. Ntar aku bakal set ke kalian how it transform my skin. Aku hapus dulu satu sisi biar kalian bisa lihat betapa coveragenya itu sangat-sangat cantik. Lihat ya, jangan kaget ya. Aku bakal pakai puff dari cushionnya something. Ini juga cushionnya bagus banget, tapi aku punya udah habis. Cuman ini juga bagus, tapi dia hasil lebih ke dewy finish. Kalau yang Dermy Beauty foundation ini hasilnya lebih ke matte finish. Anyway, aku bakal langsung apply di wajah aku. Aku bakal tap-tap. Kalian lihat ya, how full coverage this foundation is. Cantik banget ya hasilnya. Ya ampun, look at the color and the finish. Gila, bener-bener kulitku langsung jadi kayak kertas, flawless, gak ada merah, gak ada bekas, gak ada jerawat sama sekali. Cantik banget ya, parah-parah. Oke, ini aku udah pakai di setengah wajah aku. Kalian lihat, cantik banget, beneran bagus banget. Tuh lihat hasilnya, flawless banget. Dan warnanya kayak pas aja di leher aku, bener-bener pas banget sama kulit leher aku. Warnanya cantik, lihat betapa bedanya without foundation and with Dear Me Beauty foundation. Amazing. Oke, aku bakal pakai juga di sebelah kirinya. I'm just going to put it all over my face.
Nah ini udah aku pakein di sebelah wajah aku. Tapi yang ini tadi kayaknya aku pakainya kedikitan, jadi kurang coveragenya. Cuman ini first layer dengan layer yang tipis, dia nutupnya lumayan banget. Walaupun di bagian yang ada jerawat aktif sama bekas jerawatnya agak gelap itu, nggak terlalu ketutup, masih kelihatan merah-merah, hitam-hitam gitu ya. Tapi udah oke banget. Tadi di sini coveragenya lebih banyak karena aku pakai produknya lebih banyak. Sekarang aku bakal tambahin lagi satu layer di bagian sini. Oke, ini udah aku tambahin, menurutku coveragenya oke banget, tapi ya emang gak bisa nutupin 100%. Tapi udah oke banget ya, udah jauh lebih tertutup imperfectionsnya. Cuman memang di bagian ada jerawat aktif sama bekas jerawat yang agak gelap, harus ditambahin concealer. Jadi sekarang aku bakal pakai concealer, tapi kalian lihat ini benar-benar kulitku flawless banget, kayak gak ada pori-pori banget gak sih tuh. Halus banget, cantik banget, dan dia emang tuh kelihatan kan hasilnya matte finish. Dia benar-benar matte finish, tapi gak dry matte yang kayak kering banget kelihatannya, masih kelihatan cantik gitu loh. Aku suka banget sih, pokoknya everything about this foundation is beautiful. Oke, sekarang aku bakal pakai concealer aja di bagian sini di bagian yang perlu aja, dan juga di bagian under eye ya. Pertama aku bakal pakai di bagian under eye sedikit ini. Nah aku mau ajarin ke kalian, kalau misalnya kalian mau pakai concealer di bagian jerawat aktif atau bekas jerawatnya agak gelap merah gitu, itu kalian pakainya nggak usah tebel-tebel. Pakai concealer, pakai foundation tuh nggak perlu tebel-tebel. Foundation itu bukan untuk menutupi jerawat atau bekas jerawat, tapi foundation itu untuk ratain warna kulit biar complexion kulit kita tuh lebih apa ya, lebih bagus gitu loh, lebih rata, terus yang nggak merah-merah. Tapi kalau misalnya bekas jerawat yang merah, yang agak gelap ataupun jerawat aktif, itu harus ditutupinnya pakai concealer. Jadi untuk foundation nggak perlu tebel-tebel, tipis aja, habis itu baru pakai concealer untuk nutup. Pertama-tama aku bakal blend di bagian under eye dulu ya, karena kalau concealer di under eye itu harus langsung di blend, kalau enggak dia ntar kering, susah di blend. By the way, ini aku pakai concealer dari Maybelline Fit Me Always yang shade-nya 20 cent. I really love this concealer, aku gak pernah ganti-ganti, amazing concealer. Blendnya cuma di bagian under eye dulu aja ya. Oke, kalian lihat ini under eye aku udah lebih tertutup dark circle-nya. Nah di bagian yang ada jerawat ini jangan langsung di blend, aku diamin sekitar 5 menit lah ya, sampai dia tuh benar-benar ngering. Jadi nanti coverage concealernya tuh lebih dapat, jadi dia lebih nutupin gitu loh. Karena ketika ntar concealernya kering di bagian jerawat atau bekas jerawatnya, pas di blend tuh dia lebih susah di blend, dan jadinya concealernya tuh lebih nempel di kulit, lebih kasih coverage yang lebih full coverage gitu loh. Karena concealer yang aku pakai ini sebenarnya tuh dia lebih ke light coverage, tapi bisa juga kok nutupin jerawat yang agak gelap dengan teknik ini. Jadi kalian harus apply teknik ini kalau misalnya kalian ada jerawat aktif ataupun bekas jerawat. This technique change my makeup game, karena bener-bener beda banget. Dulu aku tuh bisa layer concealer di bagian jerawat gitu 10 layer aku apply terus, tapi gak pernah ketutup 100%. Tapi pas aku pakai teknik ini, satu layer aja tuh udah cukup banget untuk nutupin bekas jerawat dan jerawat yang aktif gitu loh. Tunggu aja, sambil nunggu aku bakal gambar alis. For eyebrows, I always use this eyebrows. Ini adalah eyebrow pencil dari The Face Shop. Affordable price, pigmented juga, enak dipakai. Aduh, harusnya aku cukur alis aku, tapi aku lupa. Yaudah, gak apa-apa lah ya. Untuk gambar alis, aku butuh full concentration, jadi aku gak bisa ngomong. Untuk eyebrows-nya udah cuman kayak gini doang. Sebenarnya ini agak ketebelan, tapi alis aku tuh lagi gak rapi, jadi agak susah gambarnya. Cuman gak apa, gak usah rapi-rapi banget, karena kan lebih ke natural makeup, jadi it doesn't have to be so clean. Dan untuk bagian depan eyebrows-nya itu tinggal di brush aja, jangan digambar lagi. Udah cuman gitu doang. And then do the exact same thing di sebelah kanan. Pokoknya gambar alisnya kali ini gak usah rapi-rapi banget, gak apa-apa. Dan juga jangan terlalu tebel. Kayak untuk eyebrows-nya udah, tapi aku mau bikin warna eyebrows-nya lebih ke kayak brown abu-abu gitu. Jadi aku bakal pakein eyeshadow di alis aku. Aku bakal pakai brush yang kayak gini, tipis banget. Terus aku bakal pakai eyeshadow palette aku dari Beauty Creations yang Tease Me. Aku bakal pakai warnanya kayak gini, agak coklat sedikit. Biar hasilnya tuh lebih natural dan lebih nyatu. Oke, ini alisnya udah selesai. Sekarang aku bakal pakai brow Kara yang warnanya clear. Aku cuma pakai di ujung aja biar alisnya nggak jatuh-jatuh bulunya, tapi stay in place. Abis itu bagian depan juga aku naikin gini biar kelihatan agak sedikit bushy. And then abis itu nih concealernya kayaknya udah agak lama, udah 10 menit ya. By the way, hujan banget di depan. Aku bakal langsung blend aja. Untuk blendnya, bener-bener tapnya gently, nggak perlu kayak kenceng-kenceng gitu. Tapnya bener-bener lightly aja, dan cuma di bagian sekeliling jerawatnya. Jadi nggak usah di blend di bagian yang ada jerawatnya, tapi di sekelilingnya aja. Tuh, lihat, ketutup banget kan? Padahal tadinya merah. Yang ini juga, blend sedikit, tap dikit, habis itu tap luarnya. Udah, selesai. Gitu doang. Pokoknya jangan tap-tap di bagian yang ada jerawatnya. Ini juga sama, tap dikit dulu, ratain. Habis itu baru tap di sekelilingnya. Tuh, lihat, ketutup banget kan? Karena aku juga bakal lakuin di sisanya.
Udah deh, selesai untuk makeupnya. It's done for the base. Sekarang aku bakal pakein powder untuk set wajahku. Hari ini makeup looknya bakal lebih ke matte finish. Untuk powdernya aku bakal pakai powder dari Coty Airspun. Ini yang namanya loose face powdernya Coty Airspun. Shade-nya itu yang translucent extra coverage. Ini enak banget powdernya, aku suka. Hasilnya halus di wajah aku. Terus dia harganya affordable banget, tapi dapat segede ini. Ini aku udah pakai setahunan, gak pernah habis-habis. Kayaknya 2 tahun bahkan. Bagus banget. Aku bakal tinggal set aja seluruh wajah aku, bagian mata. Sebenarnya aku lagi pakai eyelash extension, tapi udah sebulan sih. Udah setelah 1 bulan, jadi udah copot-copot gitu, tinggal dikit banget. Cuman ini jujur eyelash extensionnya tahan banget. Aku padahal kasar banget, tapi masih nempel terus. Aku udah coba copotin, pakai Vaseline, tapi nggak keluar-keluar eyelash extensionnya. Masih nempel, walaupun tinggal dikit. Ini aku pakai brush dari Real Techniques ya. Enak ini powdernya, buat dipakein sebagai kalau di bagian yang ada jerawat atau bekas jerawatnya, itu kan tapnya lightly aja, jangan digesek-gesek. Kalau nggak, ntar geser concealernya. Tuh, kayak gitu tapnya, dikit-dikit aja. Untuk base makeupnya sekarang udah selesai. Now I'm going to contour my nose. Untuk contour hidung aku bakal pakai bronzer dari Physicians Formula. Ini yang namanya Butter Bronzer. Shade-nya itu Muru-Muru Butter Bronzer. Untuk contouring aku selalu mulai dari sini, dari di bawah alis. Tuh kelihatan kan bedanya udah di contour sama belum. Aku selalu fokusnya di bagian sini. Terus abis itu aku bakal contour di sini, tengah-tengah hidung, biar bikin hidungku kelihatan lebih mancung, lebih kecil juga. Abis itu aku bakal kontur sini, kiri dan kanan hidung, biar hidungku kelihatannya lebih kecil. Setelah itu, nggak cuma di hidung, aku bakal kontur juga bibir aku. Pertama di sini. Abis itu aku bakal kontur bagian sini. Abis itu aku bakal pakai eyeshadow yang shade-nya itu kayak agak krim-krim beige gitu, coklat sedikit. Ini aku udah kontur bibir aku. Mungkin pertama-tama kelihatannya aneh banget, tapi sebenarnya ini tuh bikin bibir aku kelihatan lebih tebel. Lihat deh, bibir aku sekarang kayak kelihatan lebih tebel gitu. Padahal nggak ada lip filler, cuman pakai contouring doang. I know this is weird, aku juga lagi belajar. Belum 100% bisa, tapi practice makes perfect kan. Oke, okay, anyway, sekarang setelah udah kontur bibir, now it's time for eyeshadow. Untuk eyeshadow-nya aku bakal pakai palette yang sama, yang shade tadi juga untuk contouring bibir. Yang ini shade-nya Blissful. Warnanya kayak gini, coklat-coklat beige sedikit. Aku bakal pakai warna itu untuk base eyeshadow aku. Ini juga. Ini warnanya kayak gini, udah aku taruh di kiri dan kanan mata aku, pakai di bagian atas sama juga di bawahnya sisanya. Abis itu aku bakal pakai warna yang lebih ke peach. Aku bakal pakai blush aku. Ini warna blush aku agak peach-peach gitu, kelihatan enggak sih? Tuh, warnanya kayak peach kayak gini. Ini dari face palette-nya something yang namanya Dolce Vita, tapi aku bakal pakai warna ini sebagai eyeshadow aku juga. Aku bakal pakai cuma di bagian dalam mata aku aja, jangan seluruh mata, tapi bagian sini, kelopak mata aja. Abis itu di blend, lalu pakai juga di sebelah kiri. Untuk warna yang peachnya ini aku pakai agak tebel di bagian sini, terus abis itu pakai juga di bagian bawah sini sedikit, dari tengah sampai ujung. Ini juga dari tengah aja sampai ujung, terus yang di sini juga agak tebel. Terus abis itu tinggal di blend aja. Lalu setelah itu aku bakal pakai warna yang lebih ke coklat-coklat gelap gitu, coklat keunguan. Aku bakal pakai palette yang tadi lagi. Terus abis itu aku bakal pakai warna yang kayak gini, agak coklat sedikit ungu-ungu gitu. Ini shade-nya Innocent namanya. Terus aku pakai brush yang kayak tipis kayak gini, tap-tap, dan aku pakai di bagian ujung bawah mata aku. Pakainya benar-benar tipis aja karena kita mau natural kan. Pakai juga di sebelah kirinya. Bener-bener cuman tipis-tipis banget. Terus abis itu aku bakal kayak seolah-olah bikin eyeliner pakai eyeshadow warna yang sama yang Innocent itu. Terus kayak tinggal bikin aja garis sedikit di sini. Pertama gambar dulu yang bagian ujung. Abis itu tinggal dilurusin ke sini. Kenapa aku pakai eyeshadow daripada eyeliner? Soalnya hasilnya lebih natural. Sama juga di sebelahnya, do the exact same thing. Lalu setelah itu aku bakal pakai eyebrow pencil aku untuk gambar eyeliner lagi di bagian yang tadi aku udah gambar eyeshadow. Dikit doang, tipis doang, cuma di bagian ujung mata aja. Ini benar-benar cuma di bagian ujung aja, tipis-tipis tuh. Udah kayak gitu doang, sama juga di sini. Udah, that's it. Setelah itu aku bakal kayak gambar egg yolk gitu. Aku bakal bikin ilusi seakan-akan aku tuh punya kantong mata gede banget. Teknik ini tuh bakal bikin kayak mata kalian kelihatan lebih besar. Aku udah sering ngomongin ini sebenarnya, tapi aku bakal pakai shade yang sama yang Innocent ini untuk gambar egg yolk kantong mata di bawah sini.
untuk gambar egg cell ini itu tuh ada tekniknya. Jadi pertama kita gambar kayak pakai brown eyeshadow gitu di kantong mata kita. Aku bakal kasih ke kalian betapa bedanya with egg cell and without egg cell. Jadi aku bakal gambar di satu mata dulu, terus habis itu udah gambar eyeshadow warna coklat di sini, aku bakal pakai eyeshadow yang warnanya kayak putih-putih gini, terus aku pakai di tengah-tengahnya. Tuh, langsung kantong mataku katanya kayak bengkak gitu, tapi hasilnya cantik. Lalu untuk bikin lebih ekstra lagi, aku bakal pakai eyeshadow yang lebih ke glitter-glitter gitu. Ini aku bakal pakai yang agak glitter-glitter pink gini. Terus aku taruh lagi di atas tadi putih-putih itu, di tengah-tengah kantong mata aku ya, di dalamnya gitu. Dan lalu untuk bikin lebih ekstra lagi, sebenarnya kalau mau bikin lebih ekstra lagi bisa pakai kayak glitter gitu. Cuman karena hari ini makeupnya lebih ke natural, jadi aku nggak mau kayak terlalu cetar gitu, nggak mau terlalu heboh. Nah ini kan agak berantakan, aku bakal pakai warna coklat yang tadi sama tadi. Aku bakal gambar lagi satu garis gitu. Udah deh, kalian lihat betapa bedanya with egg cell and without. Mata aku kelihatan lebih gede di sini, ya kan? So different. Pas senyum juga lebih cantik di sini. Oke, sekarang aku bakal gambar juga di sebelahnya, sama aja. Do the exact same thing. Udah gambar yang warna coklat, sekarang taruhin warna putih eyeshadow-nya di tengah-tengah sini. Dan inilah hasilnya kalau udah gambar egg cell di kiri dan kanan mata aku. Beda banget kan? Seakan-akan tuh aku kayak punya kantong mata gede banget gitu. Kalian harus cobain teknik ini. Bener-bener bikin kalian kayak koyan look banget tapi natural, cantik. Lalu setelah itu aku bakal taruh blush. Untuk warna blushnya aku bakal pakai warna yang sama kayak tadi eyeshadow peach itu. Aku bakal pakai blush warna itu dari palette-nya Something yang warnanya namanya Babes. Yang ini ya warnanya peach-peach gitu. Untuk blushnya aku bakal pakai tipis-tipis aja. Dan cara pakainya itu kayak gini. Jadi sambil di blend, sambil turun gitu loh. Dan fokusnya dari sini, mulainya dari bawah mata sini nih, dekat mata. Terus di blend ke bawah sini. Tipis-tipis aja pakainya, karena hari lebih ke natural makeup. Palette-nya Something yang ini bagus banget loh. Blushnya warnanya cantik-cantik, terutama yang warna peach-nya tuh cantik banget. Lihat warnanya cantik banget kan, aku suka banget peachnya tuh, ih cantik dan natural banget. Kalian lihat ini udah pakai blush dan ini belum, beda banget kan. Menurutku blush tuh salah satu step makeup yang paling membuat perubahan di kulit dan di makeup look. Anyway, aku bakal juga lakuin the exact same thing di sebelah kiri sini. Jadi mulai dari atas, dekat mata sini, terus turun ke bawah. Oke, ini kayaknya aku taruhnya terlalu banyak, jadi aku bakal blend pakai brush yang lebih gede untuk kurangin warna blushnya biar nggak terlalu ngejreng. Udah deh, lalu sekarang aku bakal pakai warna yang putih kayak gini untuk highlight beberapa bagian wajah aku. Using this brush, I'm going to taruh warna putih ini di brow bone aku. Saya highlight brow bone aku, tapi nggak mau yang mengkilap. Hari ini kita nggak bakal mengkilap-mengkilap. Hari ini kita matte, oke? Okay? We're going for a natural matte look. Biar lebih clean juga brows-nya. Jadi ini kayak untuk rapihin juga. Terus taruh juga di bagian tengah hidung. Bisa pakai powder juga kalau misalnya kalian punya powder. Pakai aja powder kalian. Ini tuh bakal bikin hidung aku kata lebih mancung. Lalu udah deh, sekarang aku tinggal pakein lip products aku. Untuk lip productsnya, seperti biasa, I'm going to do an ombre lips. Dan aku cuman suka banget sama nude lipsticknya Tutorial Beauty. Ini yang shade-nya waffle. I always use this in all of my videos. Aku selalu pakai ini. Tuh liat, nude-nya cantik banget. Dan aku agak sedikit overlining my lips biar kelihatan bibirku lebih tebel gitu. Blend. Tuh, aku kelihatan kayak bibirnya tebal banget, padahal aslinya nggak kayak gini. Lalu setelah itu aku bakal pakein warna yang lebih ke merah ataupun pink. Kayaknya aku bakal pakai dua warna deh. Pertama aku bakal pakai Hanskin punya, aku nggak tahu namanya apa. Kayaknya lip tint syrup gitu. Pokoknya ini shade-nya yang paling gelap, warna 5. Cantik banget dia, warnanya lebih kayak brick gitu ya. Udah kayak gini, tunggu sekitar 5 detik lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai dia benar-benar kering gitu, agak sedikit kering. Abis itu tinggal di blend. Terus udah deh, selesai untuk lip productsnya. Aku bakal tambahin sedikit ya lip glossy stainnya Emina yang shade-nya 02 Apple Shower. Sedikit aja, sedikit banget. Lalu udah seperti ini, aku bakal tambahin lip gloss. Untuk lip glossnya seperti biasa, I only use Roman punya. Karena ya ini belum habis-habis juga, jadi aku belum beli yang lain. Ini yang namanya Glassing Water Gloss. Shade-nya itu 00 Meteor Track. Untuk pakai lip gloss, nggak perlu di seluruh bibir. Ada tekniknya, jadi kalian cuma pakai di bagian sini, atas. So pretty. Abis itu tinggal pakein di bagian sini, tengah-tengah bawah aja.
pakai lip gloss tuh nggak perlu di seluruh bibir, di bagian tengah aja udah cukup, karena itu kan lip gloss itu cuma kelihatan glossy kalau ada pantulan cahaya kan. Tuh ini aku cuma pakai di tengah-tengah, tapi kelihatannya kayak bibirku glossinya semua bibir gitu, padahal cuma pakai di tengah-tengah. Jadi ya itu aja untuk makeupnya. Aku lupa, terakhir aku harus pakai maskara, karena ini sebenarnya kalau kalian lihat aku tuh masih ada eyelash extension kan tadi aku udah bilang, cuman dia udah tinggal dikit. Terus kalau kayak gini jadinya jelek banget, jadi aku harus pakai maskara. Pertama aku bakal jepit dulu eyelash aku. Ini aku udah jepit bulu mata kiri dan kanan aku. Sekarang aku tinggal pakein maskara. Karena hari lebih ke natural makeup, aku bakal pakai maskara yang lebih ke natural, yang bikin lentik aja. Ini dari Maybelline punya maskara yang namanya The Falsies Lash Lift. Ini juga bagus maskaranya, lebih ke natural finish gitu ya. Dia bikin lentik, agak sedikit bikin tebel tapi nggak banget, tapi lebih ke lentik ya. Habis itu pakein juga di sebelahnya. Dan ini aku udah pakai maskara di kiri dan kanan mata aku. Ini agak terlalu panjang sih maskaranya, karena kan eyelash extensionnya dipakai maskara juga ya. Tapi ya udahlah, anyway, daripada nggak dipakai maskara tadi kayak nggak rata gitu kan. Cuma sekarang ini udah selesai dan inilah hasil makeupnya. Super natural tapi flawless dan cantik. Bibirnya juga glossy banget, super pretty. I love my lips. Aku suka banget sama lipsnya. I really love this glossy glossy lips. Sekarang aku bakal ganti baju and do a little makeover and I'll be right back. And I'm back. Ini aku udah ganti baju dan aku udah kayak ikat rambut aku. Ini agak sedikit merah, tadi kehapus gitu bagian sini, tapi yaudahlah ya. Dan inilah hasilnya, aku udah ganti baju dan aku udah did a little hairdo. Aku akhirnya ikat rambut aja satu kayak gini. Terus abis itu aku kayak kasih satu helai rambut di depan, kiri dan kanan, biar kelihatan lebih natural. By the way, ini mohon maaf banget ada merah-merah, tadi makeupnya kehapus bagian sini, terus ada jerawat di sini, jadi kayak kelihatannya merah, tapi yaudahlah ya. Aku males pakai concealer lagi di bagian sana. But anyway, inilah hasil makeupnya. Aku suka banget sama hasil makeup ini, natural, tapi tetap cantik dan kulitku kayak flawless banget. Wow, amazing. Aku suka banget sama foundationnya, cantik banget hasilnya, dan juga bibirku cantik banget, kayak tebel tapi nggak tebel-tebel banget, masih natural gitu loh. Aku suka banget warna bibirnya juga. Semoga kalian suka juga sama makeup look ini. Kalau misalnya kalian recreate makeup look ini, please tag me on my Instagram @kristinaimanuel, dan juga jangan lupa untuk follow karena aku sering giveaway skincare di IG story aku, jadi kalian pantengin terus aja. Dan juga aku sering share tips-tips tentang jerawat dan juga cerita-cerita followersku yang sembuh dari jerawat, aku sering share di IG story aku. And yeah, I guess that's it for today's video. Thank you so much for watching and bye.